Berjumpa lagi di channel Langgeng Jayapen. Pada momen kali ini ya, kita akan melakukan eksperimen ya, fluorescent jilu tipe SF1 Suzuka ya, harga 36.000, rada mahal. Nah ini mutiara hijau pear green LB6860 ya, harga 18.000, isi 200 mili semua ya. Nah, kita aduk dulu ya. Kuning stabilonya ya, produk Suzuka ya. Nah, kebetulan toko langganan kita Penta habis, jadi ya seadanya. Ini buat mengecat spakbor belakangnya Tiger ya. Nah, karena medianya sedikit, kita tuangkan segini saja ya. Ini nanti pakai takaran rasio ketinggian ya, kita manfaatkan isolasi kertas untuk mengukur ya. Jadi saya lebih suka yang simpel ya, bukannya nggak punya penggaris, ada sebetulnya. Nah sekian tingginya. Nah kita kira-kira ya, 1:1, jadi 1 untuk stabilo kuningnya dan setengahnya saja itu mutiara hijau ya. Bisa diingat kodenya 6860 ya, pearl green, sparkle green, lembayung green, sama ya bos, jadi jangan bingung. Oke, kita tuangkan perlahan sesuai dengan ketinggian isolasi kertas tadi ya, 1:1. Nah sekian, sudah cukup ya. Oke, kita lanjut untuk menambah thinner ya. Tahapannya kita tambah thinner dengan rasio 1:1 ya, 1 ketinggian 1 tambah setengah, karena kita pakai R3 ya. Nah sekian. Apakah ini nanti akan menambah ciamik untuk warna stabilo kita? Saya pun juga penasaran. Mari kita simak video ini sampai akhir durasi. Oke, terima kasih pada kawan-kawan yang sudah setia menonton konten-konten kami ya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan klik subscribe sekarang juga. Masih banyak tumpukan video tutorial, tip dan trik painting yang belum kami share ya. Nah, ini kita coba aplikasikan pada media, yaitu cover tangki ya, ini Bunda Tiger Evolution. Nah, bagian-bagian yang dashboard itu sama konsumen disuruh ngecat kuning stabilo, namun ada efek hijaunya. Nah, saya rasa penambahan mutiara atau lembayung atau sparkle itu akan menambah awet ya, biar nggak pudar stabilonya ya, bertahan. Di samping itu kami sarankan dasaran seperti Anda lihat ya, putih ditetesi kuning atau hijau sedikit ya, mirip warna yang akan kita semprotkan, tapi jangan terlalu gelap. Nah itu adalah resep agar kita ngecas stabilo awet ya. Nah, bila mana pengalaman kami kita kali ini bermanfaat, jangan lupa berbagi ya. Berbagi itu indah, silakan share ke handai tawaran Anda. Dan untuk hasil akhirnya adalah sebagai berikut ya. Silakan. Jadi ada efek kehijau-hijauan ya. Kalau di zoom dekat itu ada sparkle hijau yang bertaburan di atas kuning stabilonya, jadi sangat elok sekali ya. Semoga jadi masukan inspirasi Anda semua. Terima kasih, selamat menonton, salam sukses untuk kita semua. Oh,
Monday.